Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita di video kali ini. Okey. Video sebelum ini saya ada menerangkan setiap line-line yang digunakan di dalam BMA, iaitu Bollinger Band, Moving Average High, Moving Average Low dan MA50. Full line dalam BMA ni ada 8 yang kita gunakan ya. Okey. Bila anda dah masukkan semua line-line yang digunakan ni, sila savekan template ni. Okey, savekan template. Kau andalah. Anda nak letakkan apa? BBMA secara saya letakkan BBMA ya. Okey, bila dah save, setiap pair ataupun pair baru yang anda buka, anda kena load template anda ya. Okey, macam ni saya dah ada template saya, saya dah save template saya loadkan. Ini untuk yang mana trade menggunakan PC ataupun laptop. Kalau menggunakan smartphone, tak payah. Sekali anda enterkan anda punya line-line BBM itu, dia akan terus ada kat situ lah. Tak payah nak load anda punya template balik. Okey, video kali ini saya nak terangkan signal yang pertama di dalam BBM, yang itu dinamakan signal extreme. Signal extreme ni adalah signal awal perubahan trend. Yang dimaksudkan signal awal perubahan trend tu adalah daripada downtrend dia nak bertukar kepada uptrend, dan daripada uptrend dia nak bertukar kepada downtrend. Itu yang dimaksudkan dengan extreme. Kata signal awal perubahan trend. Okey. Selalunya di dalam BBM ini dia ada signal, ada setup, ada signal, ada setup, ada signal, ada setup. Dia akan berterusan benda tu. Kita hanya masuk di setup. Di signal kita tak masuk, tetapi di signal extreme kita boleh masuk, tetapi high risk bila masuk dekat signal extreme eh. Bila high risk ni, high return memang cepat buat duit dan cepat habis duit. Okay, so kalau anda rasa anda boleh masuk di extreme, anda boleh masuk. Kalau anda rasa anda sayang duit anda, prevent untuk masuk di extreme. Okay, sekarang ni kita tengok pair Euro USD. Okay, saya akan load balik template yang saya dah save. Itu template BBMA ya. Okay, mari kita tengok apa itu extreme. Extreme ni dia ada 3 ciri. Mari kita tengok apa itu 3 ciri extreme yang ada. Okay. Ciri yang pertama adalah MA keluar BB. Faham eh? MA keluar BB. Yang dimaksudkan MA keluar BB itu adalah line MA, tak kira line MA merah ke ataupun line MA hijau. MA merah ni MA high, MA hijau ni MA low. Okay, sini kita boleh nampak obvious MA keluar BB. Ini dia memberi nak satu signal yang dinamakan extreme buy. Sebab apa extreme buy? Balik-balik kepada apa itu extreme. Extreme itu adalah signal awal perubahan trend. Signal awal perubahan trend. Sekarang ni kita boleh tengok, ini adalah downtrend. MA berada di low BB dan MA50. MA berada di bawah mid BB dan MA50. So dia buat satu extreme. Extreme buy. Sebab apa? Extreme tu adalah permulaan awal perubahan trend. Ini adalah extreme buy. Ciri extreme yang pertama adalah MA keluar BB. Itu ciri yang pertama. Okay. Ciri yang kedua adalah reverse candle. Okay, sekarang ni extreme buy,
yang menyebabkan terjadinya extreme bike adalah candle hitam. So maknanya bila ada reverse candle, mestilah candle putih. Ini turun, ini ada satu reverse candle, ini candle putih. Okay, bila dah ada reverse candle, kita akan marking body paling bawah. Ini body paling bawah yang dia close, yang dia pernah sampai. Okay, eh? Okay, ciri yang ketiga, mesti ada retest candle. Retest candle tu maksudnya dia akan test balik MA pula. Dia akan test balik candle body yang terakhir dia pernah turun. Okay, tapi dekat extreme yang sini tak ada, tak ada retest candle. Okay, tak apa, kita try cari yang ada retest candle, eh. Okay, ini satu contoh lagi extreme buy yang ada retest candle. Okay, nampak? Di sini ada satu MA low keluar BB, MA keluar BB ciri yang pertama, dan ada reverse candle. Ini candle reverse dan ini retest candle. Retest candle ni jarum sahaja dia bagi, eh. Ni body low yang dia pernah sampai dan dia retest candle. Okay, selepas retest candle dia ada TP wajib. Okay, tadi saya ada cakap BBMA kita hanya masuk dekat setup, kita tak masuk dekat signal. Tapi signal extreme kita boleh masuk, tapi berisiko. Okay, kita masuk dekat extreme apabila ada retest candle. Ciri yang pertama MA keluar BB, ciri yang kedua reverse candle. Ini reverse candle. Ciri yang ketiga retest candle. Dia turun test balik body yang paling bawah, dan di retest candle inilah yang kita akan masuk. Bila kita masuk di retest candle, kita masuk entry buy. Sebab apa? Sebab ini adalah extreme buy. Jangan kita masuk entry sell buyer, kita masuk entry buy. Dan bila buy, kita kena TP wajib. TP wajibnya di MA bertentangan. Maksudnya di sini ialah MA yang keluar BB adalah MA hijau. Kita nak TP di MA bertentangan, bukan MA hijau yang satu lagi, tapi MA high, MA low yang keluar BB. So kita cari TP dekat MA high. Ini TP wajib kita. Nampak? Dia sampai kat sini. Ini sepatutnya kita dah TP. Ini tetapi kita nak kurangkan risk kita, kita TP je dekat MA ni. Okay, boleh nampak kat sini, eh? Okay, tak apa, kita cari. Ini sekarang ni extreme buy, kita cari extreme sell. Kita cari extreme sell. Ini terlalu lama extreme sell ni. Tak apa, kita cari extreme sell. Alright, dia dapat satu extreme sell, eh. Okay, MA keluar BB ciri yang pertama. MA keluar BB ada reverse candle. Ini reverse candle, reverse candle yang pertama. Retest candle, bila ada reverse candle kita makin body tertinggi. Ini body tertinggi, eh, ini body tertinggi. So kita akan masuk dekat retest candle. Ini retest candle, dan retest candle ini mesti close di dalam BB. Dia tak boleh close di luar BB. Pegang perkataan ni, close di dalam BB, tak boleh close di luar BB. Retest candle. Okay, okay, pegang. Okay, eh. Ini kita masuk entry, dan TP wajib kita dekat sini. Pak, ini TP wajib kita. Wajib TP. Sebab apa tak wajib TP? Kalau tak TP, dia akan naik balik. Nampak dia naik balik sampai ke sini. Kalau anda tak TP, anda akan float. Bila anda floating, emosi tak terkawal, anda akan emosi banyak dan boleh menyebabkan account MC. Okay, kita tengok retest candle yang close melepasi BB. Okay, ini adalah extreme. Ada reverse.
reverse candle. Tiba-tiba ada retest candle. So bila ada reverse candle, kita akan marking body paling tinggi. Nampak ah? Bila kita marking body paling tinggi, dia ada retest candle. Dan retest candle ini melepasi BB ataupun keluh di luar BB, top BB. Nampak? Ini top BB. Dia keluh di top BB. So kalau anda ada entry sell dekat sini, sila cut loss. Sebab apa saya cakap cut loss? Sebab signal extreme ini belum complete untuk anda masuk. Kalau anda tak cut loss, anda boleh nampak sini ya, dia naik sampai ke sini. Di sini bila dia naik, bila anda entry sini, dia naik sini dalam 115 pip. Okay, extreme ini belum complete. Sebab apa? Sebab di retest candle dia close melepasi BB. Retest candle dia close mesti dalam BB baru menyebabkan extreme itu complete. Sebab itu saya katakan extreme adalah tempat yang bahaya untuk masuk. Sebab apa? Berisiko. Kita tunggu setup baru kita masuk entry, itu lebih selamat. Okey, ini yang menyebabkan extreme itu complete. Dia naik, dia ada retest candle. Nampak ah? Reverse candle, minta maaf. Dia ada reverse candle dan dia ada retest candle. Bila dia naik macam ni, ni ada retest candle dan retest candle ini tak melepasi BB dan hanya bagi jarum sahaja. Dan kita mesti ambil TP wajib dekat area ni. Nampak? Kita boleh dapatlah dalam 104 pip. Ini dalam masa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam dapat 100 pip, okeylah. Tapi kalau anda tak nak, boleh tunggu di setup yang berikutnya. Okey, itu sahaja untuk signal extreme dalam BBMB. Ini adalah basic BBMB. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Jika video ini bermanfaat untuk anda, sila like dan subscribe. Tengoklah banyak kali pun kalau sampai anda faham. Sebab mungkin sekali tengok tu mungkin takkan faham. Okay. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.